jangan segan-segan ya, kita tuh berkunjung ke orang, mensubscribe orang, menlike. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kali ini aku mau berbicara tentang membahas tentang gimana cara mencari subscribe yang aman dan gampang ya, sahabatku semuanya. Untuk itu saksikan ya videonya, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like aja. Karena subscribe itu gratis. Yuk kita saksikan. Jangan segan-segan ya, kita tuh berkunjung ke orang, mensubscribe orang, menlike orang ya, komen di tempat orang ya. Jadi sangat gampang ya mencari subscriber. Ini contohnya yang diare ya. Aku ini kan udah berapa tahun ya, nah, dibiarkan ya yang punya diare itu. Jadi aku biarkan pas ada video yang melejit. Nah, aku ini mau ini aja, mau dijalankan aja gitu ya, kontennya tuh gitu ya, channelnya tuh. Nah, akhirnya aku jalankan aja ini si aku channelnya tuh. Nah, setiap hari aku berkunjung-kunjung ke teman-teman ya. Misalkan nih ada yang komen ke aku ya, ada yang komen ke video aku gitu ya, sahabatku semuanya. Setiap hari aku gitu ya, jadi nggak perlu beli ya, sahabatku semuanya. Dengan cara ini gampang banget ya, dengan cara ini gampang banget cara mencari subscribe. Dengan cara ini sangat gampang ya. Nah, ini yang punya diare. Nah, ini kan punya diare ya. Nah, punya diare, diare itu punya itu, punya channel ya, punya channel. Jadi aku suka cari ya, suka cari yang ini, yang baru komen ke aku ya, baru komen. Nah gitu, misalkan nih aku cari yang baru dateng ya. Nah ini misalkan ini ya, cari dulu yang baru datang ya. Misalkan ini ya, ini aku putar ya, aku putar. Misalkan ini kan baru 1 jam ya, baru 1 jam. Nanti kita putar ya itunya, videonya. Kita percepat aja ya ke pemutaran 2 aja ya, biar cepat. Nah, kita putar 3 menit ya, sahabatku semuanya. Jangan sampai kurang dari 3 menit ya, karena nanti kena spam. Nah, aku putar ya 3 menit. Kita skip aja dulu ya, maaf. Nanti sampai 3 menit ya, misalkan sampai 3 menit nanti kena spam. Nah, aku putar ya 3 menit. Kita skip aja dulu ya, maaf. Nanti sampai 3 menit ya, misalkan sambil 3 menit. Nah, terus di like. Nah, terus di subscribe ya, sahabatku semuanya. Di subscribe. Nah, setelah itu ya, setelah itu aku cari lagi ya. Aku cari lagi temen yang masih baru komennya ya. Nah, ini ada yang baru
32 menit ya, ada yang baru 32 menit. Aku ambil aja itu temennya. Nah, terus nah ini di itu lagi. Diputar lagi ya, diputar lagi ya. Diputar lagi 3 menit lagi, 3 menit lagi putar. Nah, diputar lagi ya sahabatku semuanya. Jangan sampai kurang dari 3 menit ya, biar enggak spam. Jadi setelah kita itu ya, setelah kita nonton 3 menit, kita subscribe, komen dan di like ya. Dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya ya sahabatku semuanya, biar apa, kenapa harus dinyalakin tombol, nyalain tombol komunikasinya. Jadi kalau seandainya ini temen itu ngupload lagi, kita itu apa, bisa menonton videonya dia, terus di komen lagi. Nah, udah satu kali dua kali datang dia ya. Nah, si teman itu kan tahu bahwa kita tuh mensubscribe, terus komen like-nya dia. Dia nggak segan-segan untuk balik subscribe lagi, begitu ya sahabatku semuanya. Jadi kita jangan segan-segan ke orang tua, takut nggak dikembaliin atau takut gimana gitu. Jadi setiap ada video yang baru itu ya, misalkan ada video yang baru terus kita komen lagi, nanti ada temen yang datang itu, kita ambil itu si temennya tuh ya, si temennya tuh kita putar lagi videonya sampai 3 menit ya, jangan kurang dari 3 menit, karena kalau itu mau aman ya sahabatku semuanya, jadi aman. Nah, setelah kita memutar, kita harus komen ya ke seperti ini ya, kita komen ke videonya seperti ini ya, kan pesawahan ya, misalkan kita komen tuh yang baik-baik aja ya, seperti ini pesawahan kan, assalamualaikum, masya Allah gitu ya, pemandangannya sangat baik banget gitu ya, sangat sangat indah banget gitu ya. Nah, dengan komen yang baik-baik ya, kita tuh masih punya channel tuh nggak segan-segan untuk untuk mensubscribe kita ya. Jadi aman ya, jangan sampai kak komen gini, yuk kita subscribe punya channel aku, jangan ya. Terus yang baik mah gini ya, misalkan aku mau ke rumah kamu, misalkan sediakan kopi ya. Nah, itulah ya sahabatku semuanya, jangan, atau yuk support teman-teman, atau support aku ya. Nah, gitu ya sahabatku semuanya, jadi aman ya sahabatku semua. Jangan nggak perlu beli ya sahabatku semuanya. Jadi kita belum dapat uang udah beli subscribe, udah beli viewer, aduh gitu ya. Nah sahabatku semuanya, begitu ya sahabatku. Jadi cara cari subscribe yang aman juga yang nempel itu, pertama kita mutar dengan 3 menit ya, 3 menit, atau langsung di komen, langsung di subscribe ya sahabatku semuanya, komen yang baik-baik. Begitulah sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.